Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, oke cuy, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08 dan kali ini kita bakal buat konten tentang perdriftingan duniawi ya. Kita bakal cari barang yang oke, yang lifestyle banget dan like jual. Tentunya kita bakal cari yang terbaik buat kalian sih cuy, oke? Dan sebelum itu jangan lupa follow IG Ares.2nd di bawah ya. Dan biar gampang linknya di deskripsi, jadi tinggal klik aja. Dan kalau umpama ada yang ingat, langsung klik WA, linknya juga ada di deskripsi, langsung otomatis nyambung chat ke kita ya cuy. Dan jangan lupa cek aja artikel-artikel setiap minggu, nanti kita bakal upload yang namanya Minggu Sharing. Nanti kita bakal upload sejarah-sejarah tentang brand, tentang merek, dan yang lain-lain ya cuy. Dan untuk hari Jumat kita bakal ada yang namanya Jumat Blessing, nanti langsung cek IG dan klik hashtag ready Ares cuy. Nanti itu ada barang-barang yang ready, kalau umpama ada yang ingat langsung negoin bebas sesuka kalian dan deal sesuka saya, oke? Doain aja kita bakal dapat barang yang oke sih kali ini ya cuy. Dan sebelum kita drifting, kita bakalan COD barangin cuy sama orang. Nanti sekalian nanti kita COD, sekalian kita drifting, oke? Langsung pantengin terus video ini, doain aja kita dapat yang ajib. Let's go. Nah ini kita udah sampai ke event ya. Ini barangnya cakep-cakep sih ini. Sumpah parah ini banyak banget. Dan ini harga juga ada yang undermarket, ada yang branded juga. Ya harga sesuai kondisi dan merek sih kalau ini ya. Kondisinya banyak yang oke, dan ini banyak topi-topi cakep, ini brand-brand semua sih, ada LE, ada DC, dan masih banyak lagi MLB juga. Ini juga hoodie banyak banget, sweater, jaket, celana, outdoor lengkap semua sih di event ini. Jadi kalian wajib dateng cuy. Dan ini kita juga dapat jaket Harrington, ini full tartan ya, ini motifnya kayak Burberry, cakep sih ini motifnya. Tartannya juga masih cakep bener. Nah warnanya juga masih gagal, ini khaki krem. Kondisinya ini juga masih lifestyle, ini cakepnya reversible ya. Ini untuk bagian luarnya warna krem gini, cakep sih ini. Dan ini untuk bagian dalamnya ya, inner tartannya, dan ini bisa bolak-balik jadi cakep sih. Dan ini kita liatin tagnya ya cuy, ini dari Tax Made in Enlang, nah, Inggris ya ini. Ini mempunyai lisensi juga, jadi ini cakep bener, size-nya juga size L, size enak. Warnanya juga masih klasik, masih gagah banget sih ini. Nah, ini auto kita angkut sini. Oke banget cuy kalau ini cuy. Dan ini banyak-banyak kemeja, kemeja-kemeja ini siapa yang kemarin-kemarin chat cari flanel atau kemeja, ini banyak banget cuy. Kita bisa just tip juga, warnanya juga full color, motifnya juga masih banyak banget. Dari kotak-kotak kecil, kotak-kotak besar, semua ada sini. Warnanya juga kayaknya lengkap sini. Kita tinggal cari size yang tepat aja cuy. Nah ini dari warna terang sampai gelap juga ada. Ini juga ada base layer dari Black Yak, warnanya orange. Nah, kelihatan kan ya ini warna orange. Size-nya juga size L. Nah, ini juga banyak. Nah, cuy, banyak kan cuy ya. Ini dari vintage Uniqlo juga ada, dari GU juga ada. Nah, ini untuk perompian outdoor juga ready cuy. Nah, ini rompi-rompi outdoor ada juga yang brand WNT dari Landas. Banyak kan ya, warna biru. Ini tagnya masih nyantol cuy, baru ini. Nah, ini juga outdoor dari kayak Bulang atau Takron, ini juga ada. Uniqlo bolak-balik juga ada. Ini face camo juga ada dari Tomcat. Camonya ini lucu, full color sih, unik sih. Ada windbreaker, jaket-jaket tipis. Ini juga ada hoodie dari Polham, sweater, kaos, dan masih banyak lagi cuy. Polo-polo juga ready ini cuy. Kita liatin, mungkin aja ada harta karunnya cuy. Ini kaos biru dari Holly.
Nah ini jaket, ini t-shirt tagnya Gildan heavy cotton. Ini untuk desain dalamnya, desain luarnya. Nah ini kaos-kaos biasa, ini contoh biasa ini cuy. Dan ini di rak-rak chinos ya, ini celana katun, celana chinos juga ada, dari warna krem ini juga ada, krem ya ini, krem terang, krem gelap juga ada, ini dari Tommy Hilfiger, nah ini warna black juga ada cuy, warna dark brown, coklat gelap juga ada, nah ini warna grey juga ada, dark navy juga ada, ini dari Giordano, dark navy ya, ini rata-rata long pants chinos ya. Nah ini warna black juga ada, ini kakis, krem juga ada dong bosku. Terus ini black, banyaknya warna-warna gelap sini, jadi cakep bener. Size-nya juga size lengkap, dari 28 sampai size besar juga ada sih biasanya. Ini dari nah ini chinos black dari Uniqlo, cakep sini. Nah, Uniqlo cuy ini cuy. Nah, kondisinya juga masih layak style. Ini warna krem-krem, warna kakis ya ini. Nah ini banyak juga warna kremnya, kebanyakan krem sih ini kalau chinos cuy, sama warna-warna gelap cuma beberapa. Nah ini juga ada warna dark brown, cakep sih ini, kakak banget cuy ini. Siapa start harga mulai dari 50-an juga ada cuy. Ini ada jaket Adidas ya, outdoor klima LED. Nah, ini klima LED. Nah ini bawahnya ada motifnya, cakep bener sih ini cuy. Nah untuk Adidas ini klima LED, warnanya hitam dan ini motifnya stabilo juga, jadi ini cakep sih. Ini Adidas F50 sih, quarter artnya juga masih tembus, kondisinya masih layak style banget. Ini auto kita angkut sih kalau ini cuy. Oke, ini kita angkut ya Adidas cuy, kapan lagi ini cuy. Ini ada Levi's vintage sih ini ya. Ini kayaknya jarang banget saya temuin, dan ini Levi's-nya labelnya ini sablon cuy. Nah untuk depannya ini dan belakangnya ini labelnya sablon. Anjing ini rare banget sih ini. Cakep bener sih ini cuy. Ini warnanya juga ajib bener, warna hijau sama kehitam-hitaman gitu sih ini. Dan ini kita juga dapat Levi's satunya lagi. Nah warnanya black ini untuk yang Levi satunya lagi, kulitnya juga masih layak style banget. Nah cakep sih ini cuy, jadi dua tadi ini kita ambil sih, dua Levi's kita angkut semua cuy. Dan ini untuk belakangnya Levi's-nya ya. Nah kondisinya ya cuma barrel pemakaian aja sih ini cuy, maklum ya ini Levi's. Dan untuk lainnya ini juga masih cakep, warnanya juga masih layak style banget sih ini. Nah, kancingnya juga full tag dari Levi's cuy. Nah labelnya juga masih lengkap. Jadi ini kita auto gasin sih ini. Kita gasin untuk dua Levi's ini cuy. Coba bingung mau. Ada neck vintage warna biru, siapa nih yang mau. Nah, size nya ini size L dengan harga 110.000. Ini juga ada neck warna hijau. Nah, cakep sih ini neck vintage warna hijau sih ini, kondisinya juga masih layak style banget. Dan kita ambilin per orderan sini ya. Ini jaket Polha motor kita angkut warna hitam, ini Nepa kita angkut juga dong, ini Nepa ya. Nah logonya full border juga dari Nepa. Ini juga ada dari Trespass. Nah, Trespass ya ini. Oke ini kita angkut
3 outdoor kita gasin bosku. Kondisinya kita udah cek dan kondisinya masih aman sih. Gas. Nah, oke cuy ya. Ini kita udah drifting dan kali ini kita dapat barang yang lumayan ajib sih. Ini kita dapat kondisi yang layak style banget dan ini layak jual banget sih. Ini kita dapat beberapa jaket outdoor, celana Levi's juga ada, terus ada Harrington vintage juga dari Made in England. Dan jangan lupa sebelum itu jangan lupa follow IG Arestilet20 ya cuy. Nanti kita bakal update barang yang oke, yang layak style banget dan tentunya under market. Nanti kalau umpama ada yang cocok langsung DM, WA dan nego bebas, sama-sama cocok bakalan kita bungkusin ya. Oke, langsung kita review aja ya. Kita review yang pertama dari celana aja biar gampang ya. Ini kita juga dapat jaket celana Levi's. Nah, ini yang keren sih ini. Ini yang tipe sablon. Nah, tagnya sablon, ini juga sablon. Ini yang rare vintage sih katanya. Nah, ini juga untuk relastingnya ini kancing ya. Kancing plus relasting. Ini juga ada embossnya dari Levi's. Untuk tagnya di dalam seperti kita lihatin tagnya ya cuy. Nah, tagnya di dalam cuma tag bos saja. Nah, ini warnanya kayak hijau. Gimana ada kolaborasi hijaunya juga. Nah, kondisinya seperti ini. Detailnya langsung kita update nanti di IG ya biar enak. Nah, ini langsung gasin. Ini size-nya size 29-30 masuk sini. Kondisinya juga masih layak style banget dan bawahnya ini juga masih oke sih. Cuma barrel pemakaian aja dan gak mengurangi performa dan untuk lainnya masih oke. Lanjut kita ke celana selanjutnya. Kita juga dapat Levi's lagi. Ini warnanya kayak black indigo ya. Ini tagnya agak udah putar. Ini kayaknya 551 sih. Dan ini relastingnya kancing seperti 501. Nah, cakep sih ini. Warnanya juga masih like style. Defectnya ya kayak barrel pemakaian aja ya. Nah, ini sama bawah maklum Levi's. Dan untuk lainnya ini masih oke. Ini size-nya size berapa ya? Kita liatin tagnya cuy ini. Nah, size-nya ini di tag-nya 30. Ini ya. Size-nya size 30-an. Jadi ini masih like style banget. Dan lanjut kita ke celana Levi's selanjutnya, kita dapat ini sih yang lumayan keren. Ini dapat Levi's 501 dengan kondisi yang layak style banget. Warnanya denim wash. Nah, ajib sih ini. Belakangnya juga masih keren. Kondisinya untuk lainnya ini juga masih like style. Ini juga accent silvet. Nah, kelihatan ya cuy. Kondisinya lainnya ini juga masih ajib bener. Kita bakal jual ini mungkin dengan harga 200-250an lah ya. Ini size-nya size 34x32. Jadi ini all in all masih keren. Langsung gasin selagi ada ya bosku. Lanjut kita ke jaket Harrington. Nah, ini jaket Harrington. Kita dapat jaket Harrington warna kakis dan ini dalamnya innernya tartan, modelnya kayak Burberry. Dan ini yang kerennya, ini Made in England cuy. Nah, ini dari Tux. Ini juga ada lisensinya, tagnya juga lengkap banget, kondisinya masih layak style banget sih. Ini bisa bolak-balik sih, jadi ini keren sih. Kita liatin waktu bolak-balik ya cuy. Nah, untuk bolak-baliknya jadinya kayak gini warnanya. Nah, mantep sih ini.
kita bakal jual dengan 150 under 200 lah tentunya. Jadi kalau empat cocok langsung negoin aja ya, cuy. Lanjut, kita dapat jaket outdoor dari Trespass. Outdoor dari Trespass ini kondisinya like new banget sih ini. Like new, warnanya merah, orange. Ini yang Trespass Trestech DLX. Ini warnanya juga masih light style banget sih. Ini hoodie-nya juga bisa disimpan ya, bisa dimasukin ke dalam. Dan ini kerennya hoodie-nya ada tulisan Trespass. Dan ini kalau kena flash bakalan nyala sih. Kayak reflektif gitu sih, cuy. Nah, ini size-nya size M, kondisinya masih light style banget. Langsung gasin aja, cuy, selagi ada. Lanjut, kita ke jaket Columbia. Nah, kita dapat jaket Columbia. Ini yang jarang banget sih untuk Columbia. Nah, logonya di samping, cuy. Jadi ini rare banget sih ini. Size-nya ini setara M, kondisinya juga masih light style. Dalemannya ini kayak polar, nah, kayak fleece gitu sih. Nah, kondisinya light style, light new sih ini parah. Untuk tag-nya juga lengkap. Nah, retag, tag wash, barcode di belakang juga ada. Dan ini juga ada name tag, jadi enak banget. Nah, untuk nulis siapa yang punya jaket ini, langsung kasih cuy. Lanjut, kita juga dapat jaket dari apa ini? Dari Polham Outdoor. Nah, ini Polham warna hitam ya. Polham. Kondisinya light style banget sih ini. Untuk size-nya ini size M semua untuk outdoor-nya. Nah, ini warnanya hitam, full pekat. Light style ini. Lanjut bosku, kita juga dapat jaket Adidas sini ya, Adidas Outdoor yang F50, dan ini kotak artnya tembus, kotak artnya seperti ini. Nah, oke ya cuy, untuk kotak artnya seperti itu, kondisinya ini juga masih light style. Innernya warna ungu, nah, ini logonya hijau stabilo, cakep sih ini. Ini kayak outdoor sport gitu sih, F50 ya, dari Adidas. Nah, ini motifnya keren juga yang ini ya. Langsung kasihin selagi ada, dan ini pakai Techno Klima Light, Adidas Klima Light ya. Suksesnya ini size 100 setara L. Kita bakal upload di IG detailnya biar enak ya cuy. Dan ini jaket terakhir yang kita dapat, jaket Nepa. Nah, ini Nepa ini juara banget ini. Jaket Nepa full border, logonya juga ini yang Evolution. Belakang juga ada Nepa, warna hitam, hoodie-nya bisa dilepas. Jadi enak banget sih ini. Size-nya ini size M. Nah, size M. Kondisinya masih like new parah. Oke, ini sedikit review barang yang kita dapat sih ini. Kalau ini, beta cuy ini sih. Ini sedikit review barang yang kita dapat tadi. Dan jangan lupa follow IG Ares 2ND. Nanti kita bakal upload barang yang ajib, yang gokil sih, yang undermarket. Dan terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa klik tombol subscribe.